Right.
Selamat malam Indonesia. Selamat datang di Korean Wave 2022 bersama NCT Dream. Sejen, di mana suaranya? Luar biasa, Sejen, semuanya sibuk berkumpul di sini, kompak banget, luar biasa. Karena hari ini kita akan seru-seruan dengan berbagai bintang tamu kita dong. Siapa aja, Astri? Tadi kan sudah dibuka ya sama Nazar, Raisa, Ari Lasso, Ayu Tingting, masih ada juga Anak. Ada Fabio Azhar dan Unity. Yeay. Dan pasti ya, ada satu yang ditunggu-tunggu banget sama teman-teman semua ya, si Jenny ya. Ada yang datang dari pagi katanya di sini. Iya. Pengen ketemu siapa sih? Siapa? Pengen ketemu Dreamies, ketemu NCT Dream. Nah, kita mau denger dong semangatnya si Jenny di Indonesia ya. Ya dong. Satu, dua, tiga, mana suaranya? Lagi si Jenny Indonesia, mana suaranya? Wow, gak sabar pastinya ya melihat penampilan dari NCT Dream. Kira-kira nih yang dinantikan lagu apa, hayo? Mau denger mereka nyanyi apa? Beatbox. Apa? Alright. Hot sauce. Alright, alright. Oke, apalagi? Glitch mode, mau? Hello future, okay. Boleh. Aduh. Semuanya akan kita kasih lah buat si Jendila. Tenang, nanti kita akan lihat ya. Tapi kita mau tes dulu dong seberapa kompak ya. Mereka semua nih si Jenny di Indonesia. Yang bawa light stick, ayo. Angkat. Es krim melonnya diangkat semuanya, wow. Boleh ya. Lihat dong. Wow, hijau indah sekali ya. Hamparan ya. Hijau seperti rumput yang indah ya kalian iya ini dong, ya. Seperti rumputnya bergoyang ya. Sekarang di hitungan ketiga sebutkan bias kalian ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Nah, kalau ini juga kompak ya, karena pasti semuanya setuju. Susah ya kayaknya menentukan bias di NCT Dream ya gak sih? Banget. Semuanya keren. Semuanya keren, jadi gak bisa milih gitu loh. Itu dia ya. Tapi benar, mereka semuanya ini kompak banget, jadi makin gak sabar untuk melihat penampilan dari NCT Dream. Betul sekali. Dan juga buat teman-teman di sana ya, bisa juga menantikan atau menyaksikan langsung, gak sempat datang ke sini, gak sempat lihat di TV. Ya. Bisa juga disaksikan loh, melalui live streaming di cxomedia.com. ID. Siap gitu, kalau begitu. Ya? By the way Astrid, ketika si Jenny Indonesia tahu bahwa NCT Dream mau ke sini, sambutannya luar biasa ya. Antusias banget kakak, bayangin. Kita tahu kan bagaimana kalau si Jenny itu sangat kompak sekali. Dari Sabang sampai Merauke, mereka udah seperti keluarga besar ya. Betul. Kan. Saking kompaknya mereka berbondong-bondong bersama menyambut kedatangan idola mereka NCT Dream ke airport kak. Wow. Berjam-jam nungguin. Pengen lihat dong. Pengen lihat kan, langsung saja kita layak tangan berikut ini. Apresiasi buat si Jenny ya, itu. Karena ini ada ribuan orang di sini, semuanya tertib banget, semuanya begitu antusias dan mereka nih sayang satu sama lain, makanya menjaga banget ya ketertiban ya. Kayak keluarga besar, tertib banget dong dari tadi. Setuju, kan. Ya. Udah gak sabar kan nonton NCT Dream? Udah gak sabar dong kak. Oke, tapi gini dulu deh, kita bicara sedikit ya tentang gimana kita semua nih yang ada di Indonesia itu memang lagi suka yang berbau-bau Korea ya. Betul banget, lagi pada itu ya, pada hot-hotnya demam Korea. Bener. Bukan cuman K-pop saja, tapi juga drama series Korea. Aku suka nonton kayak itu tuh Vincenzo, Startup, ya kan. Terus semua. Dan lain-lain itu kalau udah nonton seriesnya maraton kak sampai subuh, jangan ditiru ya, nggak boleh sampai subuh ya. Itu seru banget, tapi bukan cuma musik, film. Makanannya juga itu. Astrid ya kan, makanan Korea itu juga banyak banget yang enak-enak. Saya salah satu yang suka banget sama satu makanan khas yang ternyata Chanley juga suka loh. Apa tuh? Tahu nggak apa? Apa sih? Topoki. Kimchi.
Kimchi sama telur, dia sehari makan 4 telur betul ya. Sama saya kurang lebih, tapi emang menyenangkan banget. Makanannya semuanya seru banget. Ada juga apalagi ya, bibimbap. Ya kan? Ya. Sampai skincare-skincare kan juga sangat hot sekali di sini kan. Membumi sekali loh di sini kan. Oke okay deh. Ya udah kalau begitu kayaknya gak sabar kan ya untuk melihat seperti apa penampilan dari NCT Dream. Tapi sekarang ini kita lihat nih, ini juga udah siap buat menghibur kita. Ini dia penampilan dari Anet. Untuk kamu,
harus pergi meski cinta takkan bisa. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku, entah di mana dirimu yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti. Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Tak pernahkah kau semuanya, entah di mana dirimu berada, apakah di sana kau rindukan aku seperti biasa suaranya. Kita duet ya. Oke. Siap semuanya. Saya selalu merindukan kalian semua. Dan sekarang saya pengen duet dengan semua yang ada di sini, oke? Saya dua kata, kalian dua kata. Gantian, oke? Gantian dua kata, dua kata. Are you ready, K-Wave?
cinta di mana? Di udara. Hampa terasa hidup ku tanpa dirimu. Apakah di Yeah, beat your body hop, run it up, yeah, yeah. Beat, pop, pop, start it up.